Pada momen Hari Raya Idul Adha, PCLDII Pelausan melaksanakan kurban dengan menyembelih 6 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Baitur Rahim, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ketua PCLDII Pelausan, Suyono, mengatakan, pada tahun ini penyembelihan hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun kemarin. Alhamdulillah, untuk kurban tahun ini cukup meriah dan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Saya membawai dari beberapa PAC yang ada di Kecamatan Pelausan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dari semua lembaga dakwah Islam yang ada di Kecamatan Pelausan. Harapan saya untuk di tahun yang akan datang, ibadah kurban ini makin kita tingkatkan lagi dengan niat mukhlis lillah karena Allah dengan banyaknya peningkatan hewan kurban. Pada kesempatan itu juga, pengurus PCLDII Pelausan berbagi daging kurban sebanyak 203 paket kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian serta menjaga kerukunan dan kekompakan warga.